Tapi selamat lingkungan alatnya, salam sujud keren dan melempang. Adil Katalino, bacura minka asaruga, basengat kajubata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetik Tatum. Di video kali ini kita akan mereview, sekaligus kita akan membahas dan juga bercerita mengenai salah satu senjata tradisional kita, suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau kita lihat di sini kawan-kawan, ini merupakan senjata tradisional kita suku Dayak, yaitu jenis sumpit atau sipet kita biasa katakan. Nah, senjata tradisional jenis sumpit ini dimiliki oleh Om Damelson. Kebetulan beliau merupakan pengrajin dari senjata tradisional jenis sumpit ini. Nah, kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita, siap untuk bercerita dan juga membagikan informasi serta edukasi buat kita semua tentang senjata tradisional jenis sumpit ini. Sebelumnya, selamat sore Om. Ya, selamat sore. Sore Om. Iya. Iya. Pak Damelson. Kebetulan beliau Pak Damelson, beliau merupakan pengrajin dari senjata tradisional jenis sumpit ini. Om, saya ingin menanyakan Om, untuk senjata tradisional jenis sumpit ini Om, kalau kita lihat di sini ini sangat rapi Om, kalau saya lihat Om ya. Nah, terus saya ingin menanyakan ini Om, yang buat saya penasaran itu. Ini bahannya terbuat dari apa ya Om ya? Ya, kalau bahannya terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin Om ya. Kayu ulin yang bisa dibuat secantik ini, lurus sekali dan juga ini sangat mulus Om. Nah. Betul. Sumpit ini dia mempunyai lubang Om ya, di tengah ya Om ya? Iya, betul. Ada lubang sampai ke ujung. Kalau boleh tahu Om, untuk riwayat dari sumpit ini, dia warisan atau apa Om sebelumnya Om, atau memang pribadi dibuat sendiri untuk pribadi Om ya? Iya, kita buat sendiri untuk pribadi, untuk kita pakai biasanya untuk olahraga menyumpit. Oh, untuk olahraga menyumpit Om ya. Ini Om Damelson buat sendiri untuk pribadi, untuk pakaian sendiri Om ya, untuk digunakan. Om, kalau boleh tahu Om, untuk proses pembuatan dari senjata jenis sumpit ini membutuhkan waktu berapa lama ya Om? Kalau kita buat dari awalnya biasanya agak lama. Satu buah sumpit itu bisa selesainya bisa 5 hari ya, sampai dia selesai untuk jawetan apa namanya itu, anyaman sampai ke ujung sana, sampai ke ujung itu ya. Oh ini anyaman ya, Om, itu ya, sukuh dengan pisir sukuhnya itu. Itu kalau ini tadi apa namanya Om ya? Kalau itu sukuh, kalau berbentuk tombak itu. Oh, ini sukuh Om ya? Iya, sukuh. Kalau sulatnya ini sulat apa namanya Om ya? Kalau sulatnya itu kurang tahu juga kita nama sulat itu. Soalnya kita belajar juga dari teman kita sulat itu. Sehingga aku enggak tahu juga namanya, tapi sudah ku kreasi sehingga berbentuk gitu. Kalau waktu aku belajar itu bukan seperti itu awalnya. Oh iya. Iya. Dan juga ini Om, kalau boleh ditanyakan, ini ya, apa namanya Om ya? Kalau nah, yang ini, yang kalau yang ini pisir. Oh, pisirnya Om ya? Ya betul. Pisir. Ini tadi sukuh Om ya? Iya, sukuh. Sukuh. Wah, cantik sekali ini kawan-kawan. Om, kalau untuk dalamannya untuk sumpit ini dia terbuat dari apa Om? Biasanya kalau kita buat itu kita sering pakai itu aluminium di dalam. Aluminium. Iya. Laras. Laras aluminium. Oh, ini dia. Oh, nanti kita kasih ini contoh. Dia. Nah, laras. Jadi ini kawan-kawan, kalau dari bagian luarnya ini, bagian luar bagian kayunya ini dia terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya dia menggunakan jenis bahan aluminium tadi. Sangat presisi dan juga tingkat kelurusannya itu dijamin. Nah, kalau kita lihat kawan-kawan ya. Ini jenis laras untuk di dalam itu. Itu bro, laras itu. Oh ini dia. Oh ini Om ya. Nah, ya. Ini. So, kalau sekarang tuh ada aluminium, ada stainless, ada juga stainless. Tapi kalau kita pakai stainless, biasanya agak berat ya. Sipetnya ini kalau kita buat dari ulin tuh dia agak berat. Tapi kalau kita buat dari aluminium mungkin adek tadi sudah merasakan agak ringan. Tapi kalau kita buat dari kayu biasa, kayu meranti, mungkin laras aluminium, laras
stainless itu cocok. Lebih lebih sedang beratnya. Ringan banget ya. Kalau ya. Untuk berburu, wah. Ya itu laras aluminium. Nah, ini itu dia. Posisi menyumpit. Ini satu satu tangan di bawah seperti ini ya, Bu ya. Kemudian ini pengendali ya. Iya, pengendali ya. Pengendali dari atas seperti ini betul, turun. Betul, iya. Pada saat sudah sesuai arah baru kita tempelkan. Iya. Usahakan tidak keluar dari ini moncong inilah iya. Supaya dia langsung terpusat di situ. Jadi iya. Kalau suaranya tembakan baik itu dia tidak ada kebocoran senyap. Ya. Iya, senyap di sini. Senyap. Cuma di sini yang keluar tek gitu. Oh ya Om, kalau untuk mata sumpitnya nih Om, boleh dilihat ya Om, mata sumpitnya kalau ini jenisnya. Kalau mata sumpitnya itu dia itu ada juga ini seperti ini. Kalau ini. Ini jenis mata sumpitnya dipersilakan lihat. Oh ya. Mohon izin Om. Dari piber ujungnya ini kita mempergunakan barang apa namanya limbah bekas kopi. Nah, ini. Mohon izin Om, makasih. Iya. Ujungnya ini tadi dari apa Om? Kalau ujung ini besi itu dari apa namanya bekas kaleng susu, bekas kaleng sarden. Oh iya. Untuk pedor namanya. Pedor ini itu. Pedor Om ya. Kalau ini dari piber tadi Om ya untuk ya, tangkainya ya. Kalau ininya dari piber ini. Bodinya. Ini soalnya kita ambil dari piber. Oh iya. Ini tidak mudah patah. Oh iya. Nah, jadi kita ambil yang tahan aja gini. Kalau kita buat dari bambu, nggak bisa kita gini. Nah, bisa. Dan dalamannya ini juga ada dalamannya itu kita ambil dari kayak busa untuk sandal itu jenis pelampung pancing biasanya. Yang kita beli pelampung pancing itu untuk dalaman sininya supaya dia kokoh. Oh iya. Ini kan tangguh nih. Biar gitu masuk enggak masalah, ini masih bagus nih. Tahan. Gitu. Kalau untuk ininya Om, apa itu namanya? Ini dari bahan ini Om ya. Bahan kaleng Om ya ininya ya. Iya, betul. Ini bahan kaleng. Sebentar lo break dulu ya. Oh, siap Om. Nah. Jadi ini kawan-kawan tadi ini dibuat menggunakan jenis bahan fiber. Nah, bahan dari kaleng. Kaleng susu. Dari bahan kaleng susu ya, dipotong menyesuaikan dengan posisi ini. Kemudian ini bodinya dari fiber. Jadi ini kayaknya nih posisinya dibuatkan lebih besar bagian depan karena dia pengendali biasanya bro. Enggak mudah patah ya. Mudah patah. Betul. Soalnya dia itu di sininya kita buat lebih besar di sini. Gunanya dia lebih besar, jadi beratnya dia tidak bisa mengurang beban larinya, jadi dia lurus gini. Di sini pengendalinya, jadi ekornya ini dia bikin agak ringan lagi, kalau di sini agak berat sedikit. Nah ini, makanya dia itu antara sini dengan sini jauh beda. Ini kan kecil di sini, di sini besar. Jadi kita buat pemberat di sini. Belinya berarti di toko pancing itu, Bu ya? Betul, untuk ujung toko pancing. Nah, oke kawan-kawan, sebelumnya kita akan coba tester dulu senjata tradisional jenis sumpit ini yang dimiliki oleh Om Damelson. Kebetulan sumpit yang ada di hadapan kita ini semuanya ini dibuat oleh hasil karya tangan dari Om Damelson. Kita akan coba. Nah, kita minta bantuan dari kawan kita. Oke kawan-kawan, kita akan mencoba melakukan tester dengan melakukan beberapa kali tembakan. Berada di angka 9. Oke, masih di angka 9. Sepuluh. Nah, ini merupakan hasil dari tembakan yang dilakukan oleh kawan kita. Cukup akurat juga
Akurasinya memang bagus ya Bang? Gimana Bang? Bagus akurasinya. Bagus akurasinya. Cuma kendalanya di ini, kita belum terbiasa untuk saat membidik, saat kita niup kan itu ada pergoyangan. Jadi memang harus dilatih. Latih bagian ini, samping. Bang, coba di review kembali Bang untuk proses pemegangan untuk sumpit tadi Bang. Gimana tadi pegangannya Bang? Oh, kalau yang diajarkan oleh ya, beliau tadi. Yang diajarkan oleh satu, Om. Satu bagian sini di bawah. Kemudian satu pengendali, semakin kuat kita, semakin dekat, semakin bagus. Gitu boleh lah? Iya, betul. Karena kalau terlalu jauh, saat kita niup bisa goyang. Harus agak, cuma harus memang harus kuat. Ya. Bagian sayapnya harus kuat. Ya, supaya nggak goyang-goyang. Ya. Nah, gini. Semakin dekat seperti ini, semakin dekat. Posisi kuda punda. Jadi nggak less... bidikannya apa namanya ini kuat sekali dalam nih memang mematikan memang nih sumpit nih luar biasa nih ini beda Om ya matanya Om ya itu yang untuk lomba ini yang dari bambu. Terbuat dari bambu Om ya ini dari bambu nah, kalau satu itu dari piber Om saya mau nanyakan ya untuk keseimbangan antara dari fiber dan dari bambu itu sama ya Om atau punya dari perbedaan? Oh, kalau kita untuk keseimbangan. Lihat untuk keseimbangannya itu lebih baik dari fiber sepertinya. Oh, lebih baik dari bambu, fiber. Om, ya? Iya, daripada bambu. Tapi kita dulu kalau enggak ada fiber kan bambu ini sudah terbaik sudah. Kalau dulu. Iya. Kalau sekarang kan ada lagi yang lebih baik dari itu. Fiber lah. Iya, fiber lah. Om, saya ingin menanyakan ini lagi Om. Ini kok ada yang panjang pendek Om ya? Beda-beda ya. Jadi kita membuat ada yang panjang, ada yang pendek seperti ini. Ukurannya itu sebenarnya kalau yang normal kuatnya itu yang kayak gini ini untuk tingkatan anak-anak SMA, SMP ya lebih suka memilih seperti ini. Kalau yang tingkatnya yang lebih anu lagi dia pilih yang seperti gini. Nah seperti ini. Soalnya juga kalau yang panjang ini jaraknya jauh agak daya melayang damage-nya ini agak kurang dia. Stabil lah. Stabil dia. Stabil kalau yang pendek ini kalau semakin jauh dia kalau yang pendek ini mungkin agak kurang stabil kalau jauh. Kalau ada berangin dia akan tidak stabil. Kalau yang ini agak stabil sedikit. Lebih stabil yang panjang. Om, kalau untuk sumpit ini Om, dia jarak maksimal itu berapa ya Om ya? Kalau kita biasanya kalau tingkat lomba untuk Festival Isen Mulang itu jaraknya 25 meter. Oh iya, 25 meter masih jauh. Iya, 20. Iya ini, tembok ini ke tembok ini. Biasanya kalau kami dari sini sampai ke tembok. Iya, ujung tembok. Wow, dari usus 12 jari ini harus anginnya luar biasa. Jauh. Jadi memang terlatih paru-parunya lah. Iya. Tadi jarak 8 meter. Saya coba. Dan juga tadi Om ya, ini kalau niupnya itu jangan sampai anginnya keluar dari sela-sela pinggirnya ini Om ya. Betul. Anginnya fokus kita stel di sini supaya anginnya itu masuk semua ke laras. Sana ke laras. Itu. Siap. Jadi, iya betul keren itu suaranya lumayan tebal ini tadi kita nembak ada yang tembus ya ada yang tembus tadi pas aku pas kuat banget tadi pas tembus satu tembus. Sampai sini nah ini dia banyak nih yang tembus itu berarti kalau di kulit ini wih kalau ya sih kalau sumpit nih bolehlah untuk berburu itu sebenarnya kita maksimalkan racunnya bolehlah. Iya. Kalau dulu kan kalau jarak kita nembak untuk babi segala binatang segala rusa atau kancil itu enggak terlalu jauh juga paling 15 meter, 10 meter. Oleh binatangnya kan enggak terlalu liar, jinak dia. Habis itu kalau binatang atas itu dia enggak terlalu jauh juga kita tembak. Pokoknya sedang jarak tembak kita itu cocok untuk sumpit. Iya. Kalau zaman leluhur nenek moyang kita dulu dia akan biasanya di ujung mata sumpit dia akan gosok oles ipu. Ya, ipu. Dia oles ipu. Jadi kalau dia tek langsung kena tunggu sekitar 10
10 atau 15 menit paling lama tuh, paling lama. Maka buruan kita tuh akan jatuh dia. Sudah. Tadi itu namanya untuk mata ininya tadi damek ya Om ya? Iya, damek. Oh, ini damek ya, ini. Damek. Luar biasa ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Dan juga akurasinya tergantung dari tiupan kita Om ya. Iya, betul. Uh-huh. Menurut bahasa daerah kita tuh agak masing-masing. Uh-huh. Kalau bahasa daerah Katingan dia itu biasanya dikenal damek. Uh-huh. Kalau di daerah Kahayan ini ada juga aku dengar bahasanya itu lahes. Iya, lahes. Kalau di daerah ke arah ke anu itu ke Kalimantan Timur termasuk damek juga. Aku dengar damek juga. Ya, Kalimantan Barat. Ada yang damek, ada yang lahes, Om ya. Iya, ada yang lahes. Iya. Kalau di kita Kahayan mungkin sama damek juga, Om ya. Aku dengar kalau di daerah Rungan, Kararungan, lahes namanya. Oh, lahes. Iya, lahes, iya. Lahes. Kalau di daerah Kahayan nih, kudengar juga ada juga yang damek sama dengan Ketingan. Oh iya. Om. Ya. Saya pinjam sebentar, Bang. Ujung kah? Ujungnya. Om. Ini nih yang apa itu namanya tadi Om? Pisirnya ini ya. Ini sangat sangat berguna sekali Om ya. Betul, untuk akurasi berguna, ya. Untuk akurasi target kita. Untuk menentukan kalau kita menembak segala buruan atau target seperti ini tadi kita pakai pisir. Dia itu kalau aku kurang sedikit meniup semakin agak jauh aku angkat sedikit dari garis ini. Dari garis ini. Nih. Biasanya kalau tembak angka 10 ini kalau jarak 25 meter itu aku naik ke sini dia. Sekitar sini dia. Pisirnya. Iya, pisirnya itu. Soalnya kan jauh dari sana. Oleh aku kan napasku kurang. Tapi kalau yang tingkat yang kuat itu dia enggak terlalu anu paling ke sini dia. Nah, dia naik ke sini. Ya tepat di sini jatuhnya. Om, ini kan kita orang awam Om ya, kita nggak pernah sebelumnya menggunakan sumpit atau sipet ini. Jadi pisirnya itu dia berada di objek yang ingin kita tembak itu ya Om ya? Kalau jarak 20 atau 15 meter, 10 meter dia pas di sini. Di situ, berarti pisir itu. Ini dia Om ya, kuncinya? Iya, pas di sini dia. Kalau kita naik lagi, turun lagi ke sana, kan napas kita ini kan ndak begitu maksimal kalau anunya dia naik ke sini dia kira-kira di sini dia. Oh iya. Di sekitar sini. Jadi kalau tadi kamu kan kalau mau agak jauh sedikit kamu naik ke sini. Tadi aku nembaknya di sini. Iya. Tembak pas di tengah. Iya. AA langsung turun. Betul. Memang iya agak naik sedikit sini. Cuma kalau memang orang yang kuat banget lah. Kuat banget bisa di sini. Tapi harus itu harus terlatih memang. Harus terlatih. Harus dinaikkan Bang berarti. Ya, memang latihannya pernah latihan itu memang latihan niup lah, Bu lah. Betul. Semakin ini niupnya kan ke air. Iya. Semakin jauh-jauh sampai dekat, sampai sedekat ini. Jadi paru-parunya kuat. Makanya orang Dayak tuh lah rata-rata badannya berotot ya, kering. Kalau Dayak dulu. Iya. Jadi kalau kita melatih tiupan sebenarnya kita enggak usah kita pakai sipet enggak usah. Jadi kita cari bambu yang agak sedang lubangnya. Jadi kita tiup ini. Bisa kita di ember, di mana, di bak WC, bisa kita tiup gini. Enggak usah kita harus ke sungai, enggak usah. Nah, jadi untuk melatih paru-paru dan napas kita tuh fokus kuat. Gitu. Om, saya juga ingin menanyakan ini Om. Itu kalau untuk proses pembuatan sumpit orang zaman dulu, orang Dayak kita ini gimana ya Om ya? Sistemnya Om. Kalau zaman dulu, kalau yang sering kita lihat, kalau peralatan leluhur nenek moyang kita dulu bikin sumpit ini, dia pakai ada anu andang. Andang. Ini jadi posisi media sipet ini dia berdiri gini. Dia bikin andang, dia tumbuk gini, putar gini, pakai ini. Tumbuk ini putar. Tumbuk putar gini. Terus sampai dalam. Nah, jadi kalau sudah dia habis pakai yang 1 meter atau 50 cm, dia ganti mata. Atau dia sambung. Disambung dengan kayu lain. Sambung. Nah, ujung pakai ini dia bikin agak besar sedikit pakai memutar gini supaya enak mutarnya. Tumbuk putar. Tapi itu pun dalam
10 sipet ini bisa banyak yang tidak berhasil dari yang berhasil. Soalnya dia akan menembus ke samping, ke kiri, ke kanan, atau kemana dia tuh bisa meleset dari harapan kita yang mau lurus ke bawah gitu. Nah, jadi memang kalau pakai cara manual itu luar biasa rumitnya. Maka dulu sipet ini, kalau kita punya satu buah sipet ini, sama nilainya kita satu punya satu ekor sapi. Ya, soalnya dulu ini kalau ada sipet ini bisa dipertukar dibarter dengan satu ekor sapi bisa. Oleh tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya, Om. Betul. Ya. Om, saya yang kurang memahami satu hal, Om. Saya pernah mendengar untuk proses pembuatan sumpit atau sipet ini yang menggunakan gelombang air itu seperti apa itu, Om, ya? Oh, teknik. Jadi yang kalau pakai gelombang air itu dia akan membuat baling-baling dulu. Oh iya. Dibikin baling, kalau bahasa Dayaknya kalapiting. Kalapiting. Iya, kalapiting seperti roda pelotok gitu. Ya. Nah, jadi untuk ujung sini kita bikin lubang sedikit, di sini agak dalam sedikit, untuk kita menempel nanti ini mata bornya ini, nempel di sini, di sana itu kita bikin kelepitingnya. Jadi di bawah sini kita bikin model kelahar untuk menahan supaya tidak goyang. Nah, jadi arus, ya arus air itu semakin deras dia semakin cepat putarannya. Nah, semakin cepat dia putarannya masuk ke dalam sana. Nah, sudah dekat gini kan diganti lagi, ditambah lagi anunya kayunya supaya dia bisa masuk panjang ke dalam gitu cara. Jadi sekarang itu, Om, sudah meningkat pembaruan dalam proses pembuatan ini, Om, ya, sudah menggunakan apa itu namanya ini ya, tadi ada kan? Larasnya. Ada isi itu apa tadi namanya? Laras aluminium. Laras aluminium yaitu. Jadi tingkat akurasinya untuk kelurusannya itu 100% ya, Om, ya. Oh, seperti kalau lurusnya betul 100%. Lurus. Lurus sekali ini, kawan-kawan. Om, saya juga ingin menanyakan, Om. Yang saya tahu cuma Om Damelson yang memang bergulut di bidang proses pembuatan sumpit ini, Om, ya, untuk sipet ini. Om, saya ingin menanyakan apakah dulu pernah ikut pertandingan, Om, atau lomba untuk sipet ini? Kalau lombanya pernah kita ikut lomba. Yes. Iya. Bisa diceritakan sedikit, Om, pengalamannya yang terdahulu? Pengalaman dulu awal mulanya kita bikin sipet ini sangat tertarik juga. Oleh mengingatkan budaya leluhur nenek moyang kita dulu itu perlu kita angkat, perlu kita perhatikan. Nah, jadi dulu tuh kan ada lomba menyipet hari ulang tahun pendidikan nasional, Hardiknas di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pada saat itu kita ini tidak punya sipet. Jadi kita bingung bagaimana mau ikut lomba nada sipet. Jadi kita pikir-pikir, sudah 2 hari lagi mau lomba, sama dengan Pak Leres, kalau kalian kenal juga Pak Leres, mau ikut lomba juga, tapi kami tidak punya sipet. Jadi aku ngambil inisiatif, berangkat ke pasar mencari kira-kira yang cocok untuk membuat sipet. Jadi ketemu dengan itu tadi, bahannya aluminium itu. Oh, ini yang cocok nih, kira-kira nih lubangnya sedang besarnya. Jadi aku bawa, aku beli itu. Habis itu aku ke pangkalan jual kayu ulin. Nah, di pangkalan jual kayu ulin itu aku suruh orang membelah balok 4x4 itu dibelah 2. Habis itu aku suruh bikin rapi dulu supaya kencang balok ini, dipakai katam pengencang. Habis itu aku bawa pulang ke rumah. Nah, itu aku bikin lubangnya pakai pahat manual melubangnya. Begitu sudah ku lihat sambil ukur-ukur yang itu sudah masuk, baru pas ku lihat, nah baru ku tutup, ku lim, ku ikat pakai karet. Sepanjangan ini ku ikat pakai karet. Nah, satu malam, paginya lagi aku mikir lagi gimana cara membulatnya. Ku cari katam tangan, pakai katam tangan terus mengatam sampai bulat. Ini pertamanya itu kotak, akhirnya bulat. Iya. Proses pembuatannya menggunakan
bantuan dari katam tangan itu om ya, masih manual om ya? Masih manual kok, katam tangannya. Itu sampai bulat. Nah, dibalik, coba dibalik lagi. Nah, aku bikin lagi kreasi, Pak. Kreasi lagi aku kembangkan seperti ini. Ini kan seperti ada yang bertingkat ini. Nah, jadi ku jawet dulu di dalam nih satu kali di sini dengan di sini. Baru ku tutup lagi jawetnya sampai habis gini. Jadi dia bergelombang, lebih kuat lagi. Iya. Bertingkat ini, Om ya. Iya, bertingkat betul. Jadi luar biasa kekuatannya kalau jawetan, lebih kuat dari rutan. Kalau rutan itu mungkin enggak terlalu kuat, kalau lama-lama dia akan jabuk. Kalau ini aku rasa ini termasuk jawetan yang sangat kuat. Awet Om ya? Iya, awet. Gitu. Oke. Nah, kawan-kawan, itu dari penjelasan yang disampaikan oleh Om Damelson untuk senjata tradisional kita jenis sumpit atau biasa kita katakan sipet. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berminat untuk dapat menyimpan, merawat, dan juga memelihara, bahkan untuk koleksi, nanti bisa menghubungi Om Damelson langsung. Nomor handphonenya nanti kita cantumkan di atas. Nanti kawan-kawan silahkan langsung menghubungi ke nomor kontak beliau. Bagi kawan-kawan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan dari luar Provinsi Kalimantan Tengah, silahkan menghubungi beliau, Om Damelson. Untuk jenis kayunya Om nanti bervariasi Om ya. Betul. Sesuai dengan ini Om ya, sesuai dengan permintaan Om ya. Tadi untuk proses pembuatannya memakan beberapa hari Om ya? Ya, 5 hari. 5 hari Om ya. Tapi kalau kita nunggu kayunya kering betulan tuh agak lama dia. Iya, soalnya harus kayunya ini harus kering, sangat kering. Supaya dia hasilnya baik juga. Hasilnya baik juga. Nah, jadi kalau sepengetahuan kita, kalau untuk pengrajin sumpit itu jujur kita jarang sekali menemukan, hampir nggak ada, hampir kita Om Damelson aja, Om kebetulan beliau aja orang yang pertama yang kita kunjungi, yang kita tahu beliau ini mampu untuk membuat sumpit atau sipet ini. Bahkan juga beliau tadi juga menceritakan pengalamannya bahwa dari pengalaman yang disampaikan beliau, beliau pernah mengikuti lomba. Tadi juara kawan-kawan dua. Juara 2, pernah juara 2 Om ya? Iya, juara 2, juara 3. Juara 2, juara 3. Iya, bergelut juara 2, juara 3. Nah, itu dia kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang berminat, silahkan langsung menghubungi beliau. Beliau berada di wilayah Kota Palangkaraya yang beralamatkan jalan apa ini Om? Jalan Mahir Mahar, garis miring Bondol. Nomor 1. Jalan Mahir Mahar, garis miring Bondol. Nomor satu. Rumahnya nomor satu. Oh, iya. Om, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Om. Ya, sama-sama ya. Banyak terima kasih ya, Om atas informasi, edukasinya juga buat kita semua. Nah, ini kawan-kawan banyak sekali hasil yang dibuat Om Damelson. Ini juga ada nih. Ada beberapa ini, masih banyak lagi yang ada di dalam yang tidak dikeluarkan Om Damelson, karena Om Damelson mengeluarkan hanya secukupnya untuk kita gunakan di sore hari. Nanti silahkan dihubungi nomor kontak Om Damelson bagi kawan-kawan yang ingin berminat untuk dapat menyimpan, merawat, mengoleksi dari senjata jenis sumpit. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semua untuk dapat menonton channel kita ini. Salam tabe dan salam membudaya. Selamat sore.